Assalamualaikum guys, selamat petang. Jadi kita baru habis ujian psikometrik untuk murid-murid dan untuk mencetak atau print sijil ini kan perlu kita buka web IPKM dan perlu pada internet dan agak lambat satu persatu. So saya buat seperti inilah tapak dia. Kita copy jawapan dia daripada IPKM masuk ke sini ataupun kita masuk ke sini awal-awal lagi macam ni. Dalam masuk semua. Dan sekarang tiba masa untuk kita print. Tadi dah print satu kelas 6 amanah, sekarang 6 berani. So saya tekan Ctrl P print. Orang yang ke-36 eh, sekarang 37 Talha, Ctrl P print. Orang yang ke-38 kita check dulu sebentar lalu, Ctrl P print. Orang yang ke-39 Ctrl P print. Orang yang ke-40 Ctrl P print. Dan printer sedang mencetak. Jadi berikut cara untuk kita print sijil psikometrik lebih cepat dan pantas. Assalamualaikum.